yang ngintipin gue lo. Kurang ajar. Oh, pede banget lo. Siapa yang ngintipin? Gue mau ngambil duit gue. Alasan. Heran banget. Gini nih. Anak mereka micin gini modelnya. Apa lo bilang? Micin. Lo tuh. Itu bersihin tuh. Bawa ya, lo juga sisa. Tadi marah sama Sapam lagi lo. Lo ngapain ngintipin gue lo? Kurang ajar. Oh, pede banget lo. Siapa yang ngintipin? Gue mau ngambil duit gue. Alasan. Keren banget. Gini nih. Anak mereka micin gini modelnya. Apa lo bilang? Micin. Lo tuh. Jadi nyokap gue nyariin gue nih. Aduh, kenapa gue salah sih? Masih gue dimarahin sama nyokap. Badan doang gede, tapi anak mami. Risik lo. Udah, gue cabut dulu. Bye. Terus ini siapa yang balikin? Ya lu lah, masa gue? Ya kok gue sih? Iya, yeah, bye. Nyebelin banget. Woi! Yes, gimana? Oke. Besok malam saya kirim rekapnya ya. Oke. Ya. Pas. Kayak gak ada tempat aja pacaran sih. Apaan sih lo? Itu siapa? Hah? Debt collector. Kenapa lo takut banget sama dia? Sotoy banget lo. Bukan masalah gue sotoy, tapi kalau itu debt collector, lo gak bisa kabur-kabur kayak gitu, bahaya. Gitu, iya. Lo bisa gak sih gak usah ikut campur? Udah ikut gua aja sini. Hati. Mana? Ikut gua aja udah. Sini deh. Mulu. Mau ambil P3K ya? Bentar. Udah enggak usah, orang lu tuh gini doang kok, enggak apa-apa. Kali gue udah kasih. Mana tuh udah terasa manis. Tergantung siapa yang bikin. Kalau bikinan nyokap gue, jangan lupa sih nagih. Ujung-ujungnya promo deh. Selalu. Beneran? Cobain gak? Enggak deh, nggak usah. Udah. Ya. Sekarang. Udah nggak usah. Cuma luka gini doang kok. Gue batin ya. Waktu itu jagoan, ternyata cemen juga lo. Mana lah? Ternyata. Thanks ya. Kenapa sih dia harus datang lagi? Ini males deh.
lagi maksud lo? Iya, lo gak usah banyak nanya, mendingan sekarang bantuin gue, ya?